Apa yang membuat sebuah pekerjaan menjadi begitu sulit? Apakah memang pekerjaan yang kita lakukan itu tidak memiliki cara yang lebih mudah untuk diselesaikan? Sehingga pekerjaan yang seharusnya mudah untuk dikerjakan itu menjadi sulit. Nah, persepsi terhadap pekerjaan tersebutlah yang menjadi sebab pekerjaan yang dilakukan tidak menemukan solusi yang mudah untuk diselesaikan. Kita selalu memikirkan sulitnya pekerjaan tersebut sehingga kita buta terhadap solusi dari pekerjaan tersebut. Nah, Grant McCown menjelaskan dalam bukunya Effortless bahwa tidak semua harus sesulit itu. Effortless adalah sebuah kondisi keadaan tanpa kesulitan. Sebuah kondisi santai secara fisik, tidak memiliki beban emosional, dan bugar secara mental. Nah, dalam keadaan tanpa kesulitan ini, kita mampu untuk melakukan hal yang penting dengan mudah. Lantas, bagaimana caranya untuk menciptakan keadaan tersebut? Nah, keadaan tanpa kesulitan muncul dari dalam diri kita. Henry Malampiring menyebutnya persepsi. Contoh persepsi awal kita mengenai macet adalah sebuah kondisi yang sangat menyebalkan. Semua bentuk kemarahan bisa muncul ketika kita terkena kemacetan. Tetapi kita bisa alihkan persepsi kita mengenai kemacetan bahwa macet adalah hal di luar kendali kita. Kita dapat mengalihkan emosi tersebut dengan memutar lagu atau bahkan mendengarkan podcast kesukaan. Nah, inilah yang dinamakan keadaan tanpa kesulitan. Hal yang lain dapat kita coba adalah dengan cara dibalik, dinikmati, dibebaskan, diistirahatkan, dan diperhatikan. Jika pekerjaan memang terasa sulit, alih-alih bertanya mengapa ini begitu sulit, baliklah pertanyaan tersebut dengan bertanya, bagaimana kalau ini dapat dibuat lebih mudah? Melawan asumsi bahwa cara yang benar dilakukan dengan cara yang sulit, yang mustahil menjadi mungkin untuk dikerjakan. Pekerjaan adalah salah satu cara untuk membentuk karakter manusia. Jika kita selalu menganggap semua pekerjaan itu adalah sulit, karakter kita akan berubah menjadi lebih takut untuk melangkah dan mengambil keputusan. Bukan berarti pekerjaan yang sulit harus dilakukan dengan cara yang sulit. Kita bisa padukan pekerjaan pada hal-hal yang kita sukai, misalnya sesederhana sambil mendengarkan musik atau ke tempat-tempat yang paling ingin dinikmati. Nah, biarkan tawa meringankan momen-momen Anda. Ada hal yang bisa dikendalikan dan ada hal yang tidak bisa dikendalikan. Fokuslah pada hal yang dapat dikendalikan, melepaskan beban emosional pada hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Ketika kita berfokus kepada yang tidak dikendalikan, kita melepaskan apa yang bisa kita kendalikan. McCown memberikan saran jika pada saat Anda mengeluh, terapkan dalam pikiran Anda bahwa tiap kali aku mengeluh, aku akan mengatakan sesuatu yang aku syukuri. Berhenti sejenak adalah hal yang tepat jika Anda merasa pekerjaan sangat melelahkan. Justru jika Anda memaksakan diri untuk terus bekerja tanpa henti, akan berdampak pada kesehatan Anda dan pastinya akan membuat penurunan kinerja. Jangan bekerja ekstra hari ini lebih dari kemampuan tubuh Anda untuk memulihkan esok harinya. Dan berlatihlah untuk tidur siang yang berkualitas. Melatih otak untuk tetap fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Semisal bermain game terlalu lama, keasyikan bersosial media sehingga lupa akan pekerjaan. Banyak hal yang dapat mengurangi energi kita setiap hari dan hal-hal tersebut harus dihindari. Membersihkan sampah-sampah yang ada di sekeliling sebelum membersihkan sampah-sampah yang ada di pikiran Anda. Dalam setiap momen kehidupan, kita mempunyai sebuah pilihan. Apakah memilih jalan yang lebih berat atau jalan yang lebih ringan? Terkadang, ada hal yang berat dijalani tetapi bisa dilakukan dengan cara yang mudah. Fokuslah pada apa yang Anda miliki dan Anda dapat kendalikan. Kunci untuk membuat hal yang sulit menjadi mudah dimulai dari diri Anda. Seberapa berat, rintangan, dan tantangan hidup yang Anda jalani, akan selalu ada jalan yang lebih mudah dan lebih sederhana yang kita dapat. Seperti yang dikatakan penulis dalam buku ini, apapun yang telah terjadi pada Anda dalam hidup, kesulitan apapun, penderitaan apapun, dan seberat apapun, itu bukan apa-apa dibanding kekuasaan yang Anda miliki untuk memilih yang akan dikerjakan sekarang. Ada pertanyaan?